Koko GTV. Pasangan ekstres Zizi Izzetti dan ahli parlimen Kinabatangan Datuk Bong Mokhtar Radin mengesahkan perkahwinan mereka pada 20 Disember 2009. Gosip tentang pernikahan itu mula menjadi topik perbualan hangat di kalangan ahli parlimen pada pertengahan Disember 2009. Pada 2011, Zizi akhirnya dikurniakan gelaran Datin selepas Bong Mokhtar menceraikan isteri pertamanya, Nur Asidah Alimuddin. Perceraian dikatakan berpunca kerana Bong Mokhtar mungkir janji untuk tidak menghebahkan perkahwinannya bersama Zizi. Namun perkahwinan Bong Mokhtar dan Zizi Izzetti menjadi isu besar negara sekitar penghujung 2009 yang lalu dan Nur Asidah Alimuddin menganggap ia sebagai mungkir janji. Walaupun begitu, aktris berbakat ini masih terbuka untuk menjawab beberapa soalan yang diutarakan selepas membina rumah tangganya itu. Di dalam satu temubual bersama media hiburan tempatan, Zizi berkata bahawa kebahagiaan dan ketenangan yang dicari-cari selama ini akhirnya dijumpai. Dalam masa yang sama, Zizi berkata cukuplah mereka sudah mengaku tentang perkahwinan rahsia itu. Katanya lagi, tidak perlulah semua orang mengetahui lebih lanjut tentang perkahwinan itu. Menurutnya, sebelum ini dia terpaksa cakap berlapik kerana risau dan takut akan menyinggung perasaan beberapa pihak. Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.